Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Chansub Agent of Vlog. Jadi kali ini gue mau menuju ke teman gue nih. Ya, kita dapatkan arah. Gue dapat Sherlock dari teman gue. Dan ini terkoneksi dengan intercom ya kawannya. Kita klik untuk petunjuk arah. Oke, dan sekarang gue berada di jalur kantor pos. Jalan kantor pos kawan ya. Ke arah barat daya di jalan kantor pos, lalu belok kanan ke jalan BKR. Oke, ini sepertinya masih lurus ya. Lurus ini tepatnya di area daerah SMP Negeri 3 Banjar. Lurus deh ya. Oke. Oke, jadi gua di malam ini gak sendirian, kawan ya. Gua ditemani oleh pacar gua di belakang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita riding malam ya di daerah Kota Banjar, teman. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, salam kenal yang baru saja gabung dan terima kasih yang sudah support di my channel by Agent of Vlog ya kawan. Dan buat teman-teman semuanya, ya kali ini gue ridingnya berdua. Putar balik ya. Lalu belok kanan ke jalan BKR. Sebenarnya bisa sih ke jalur sini, boleh gak sih kalau lurus, men? Bisa kan? Boleh gak, Min? Setelah 100 meter, belok kiri ke Jalan Hamara Effendi. Oke, ya kan benar juga kan? Gua bilang bisa-bisa ya bisa. Belok kiri ke Jalan Hamara Effendi. Oke, Jalan Hamara Effendi ya. Oke, kita belok kiri. Oke, ini enak ya kalau terkoneksi dengan intercom ya. Ini tuh gua menggunakan intercom BTS2 dan terus sejauh 800 meter. Iya, dan terus sepanjang sejauh 800 meter kawan ya. Oke, jadi untuk panggilan juga bisa terkoneksi dengan handphone, MP3 juga bisa, seperti kawan ya. Oke, ini kemana? Ini kemana? Lurus kanan atau ke kiri, Min? Halo, halo Teteh, halo. Kemana nih? Kemana nih? Kiri, lurus, atau kemana? Aduh, saya lupa. Kita ambil lurus dulu aja deh, ya. Lurus, lurus. Kemana nih? Kemana nih? Kemana nih? Lurus, lurus. Lurus, lurus aja ya, atau ke kanan? Lurus, lurus. Kanan aja deh. Iya, kanan, kanan. Kita ambil kanan aja. Mending lurus kan? Biar lewat alun-alun gitu, biar melihat suasana alun-alun Kota Banjar di malam hari, kawan ya. Jadi ini dia cuy Kota Banjar ya. Kota Banjar itu berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis dan Cilacap. Oke, kalau Jawa Barat tuh ya Banjar masih Jawa Barat, jadi di ujung timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kita ambil kanan, men. Lurus. Lurus. Oke. Pelan 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 pelan. Oke, jalur ya cukup ramai juga ya di daerah Kota Banjar. Oke, ini kemana? Ini kemana nih? Kemana? 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 Lurus, lurus, kiri atau kemana? Duka abie gete nurut. Oke, kita kemana? Kemana? Setelah 100 meter, belok kiri ke Jalan Nasional 18. Oke, belok kiri. Belok kiri ke Jalan Nasional 18. Iya, iya. Aduh, ini si bapak nggak pakai sen untuk berbeloknya, kawan ya. Oke, nah ini dia cuy, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, lalu Kota Banjar. Setelah 200 meter, terus lurus ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Oke, Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Oke, siap. Oke, jadi lapar juga di malam ini kawan ya, gua ini belum makan. Kenapa belum makan, Gan? Enggak keburu lah. Tadi gua pulangnya itu sore terus banget. Terus lurus ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Oke, oke, siap. Bawel banget selu. Oke, jadi ini dia cuy suasana Kota Banjar di malam hari ya. Cukup gelap juga. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan R. Dewi Sartika. Oke, Jalan Dewi Sartika, R Dewi Sartika, siap. Oke, ke kanan iya, ya. Iya benar kan, jalan iya, terus. Iya, gelap amat sih lo. Nyal sewai atua. Aduh, ngegas wai.
Oke, jadi enak banget ya menggunakan Google Map Navigation gitu ya kawan ya. Awas jalannya gelap. Iya, gelap banget ini penerangannya. Oke, di sebelah kanan juga ada itu ya, lagi bikin gorong-gorong memasuki musim hujan. Oke. Ambil kanan ya. Jalan belok kanan ke jalan R Dewi Sartika. Siap. Belok kanan, kita ambil kanan nih kawannya. Ini lampu sennya warna biru. Seharusnya lampu sen itu warna kuning. Oke, jadi buat teman-teman semuanya jangan ikuti kawan ya kendaraan yang di depan ini. Jadi kalian harus gunakan lampu yang sesuai dengan standar kebutuhan lalu lintas kawan ya. Soalnya lampu sen itu berwarna kuning harusnya. Oke, dan tidak menggunakan helm juga kawan ya, pengendara yang di depan itu. Oke, kita ke sini ya, benar kan? Iya, benar Gan, jalan terus. Ya. Terus ke mana lagi nih? Masih lurus. Setelah 200 meter, belok kanan ke Gang Kancora. Apa? Gang apa? Enggak jelas. Gang Kancora apa atau apa sih? Gua barusan enggak jelas banget itu suaranya. Oke, ambil kanan mana? Belok kanan ke Gang Kancora. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Kancora ya. Oke. Kita ambil kanan. Ini kemana nih? Sini ya. Lurus. Mana rumah temen gua nih, men. Lurus. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Mana ya? Banyak orang. Mana sih ini cuy, rumah temen gua. Bentar ya, gua harus telepon dulu temen gua. Oh, kita berhenti dulu di sini. Gua harus telepon temen gua. Tunggu dulu sebentar ya, men. Oke, gua soalnya belum pernah main ke rumah temen gua ini. Oke, Rega. Kita telepon. Berada panggilan lain dia. Halo ga, saya dekat MI. Iya kan, depan itu sekolah MI kan. Nah, halo, assalamualaikum. Halo ga. Halo, saya di rumah Pink ga. Mana? Di mana ga? Ya, tukang. Nu aya garasi. Kelap puter balik ke lanya. Yo, tukang yo, oi. Oh, nya. Oke, we. Toak be we encan mandi. Encan mandi, gara mandi atuh. Mau apel ieu. Kamari geus yang malam minggunya. Can mandi si Rega. Ramai banget di sini ya kawan ya. Kuma? Oh iya tuh tenanawan. Tapi halus kan ya. Oh siap. Urai kelanjutnya. Kukuyeran lah lo. Lo kegiatan. Aktif wae mah. Ya gak. Nen ya. Siap. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mau riding ya kawan ya. Oke, jadi halo yang. Halo. Oi, galak pisan. Hah? Galak pisan. Oh, gitu. Berarti galak gitu ya. Hah? Suara aslinya kedengeran ya teman-teman ya. Pacar gua ini ya barusan. Itu dia suara aslinya. Oke, okay. Jadi pacar gua ini pendiam, tapi kalau udah marah,
kayak halnya itu loh, apa ya, cengek gitu ya, kecil tapi ketika di dimakan itu langsung bom, dor langsung. Badai naon? Emang badai Mesir naon kalau nalun? Es naon? Terus? Naon sih Mesir naon sih? Oh gitu. Oke siap. Lami tuh ya proses tak? Lami tuh proses tak? Tapi di bahasa di jalan kan bisa ke air. Emang kalau di jalan kalau di mana? Itu bahasa di Mesir. Di jalan? Di jalan? Di jalan aja, tapi di sisi jalan kan yang ada cakap toko helm. Toko helm. Tapi nama duka air duka. Baik di alun-alunnya Bian. Hah? Terus kalau di suka aneh Cina awis kalau kalau ada yang murah ada yang mahal berarti ada selisih harganya, tapi kalau sama saja jangan dibilang harganya mahal. Oke, berarti ini parkir motor mau di mana? Ini ada Belandungan. Mana? Ini mewah banget ya. Oh ya, gua kira ini tukang dagang disediakan Pak Belandungan gitu ya. Terus di mana? Oh gitu. Alasannya pinter banget ya. Padahal males pacar gua ini men. Alasannya nggak ada. Padahal nggak beli gitu. Aduh, akalnya men. Gile. Oke, sebelah kanan ya alun-alun Kota Banjar yang ya. Ramai yang? Tadi kan minggunya. Apa? Tadi kan minggu. Sekarang juga hari Minggu. Itu terus juga nama tadi. Sekarang juga hari Minggu. Oke. Kamarana? Ke mana? Pak Cilacap. Oh. Cilacap. Mau ke Cilacap, men. Bukan maksudnya dia itu dari Aji Barang dia ojol dari Cilacap katanya. Dari Cilacap dia kan barusan juga baju itu daerah apa Aji Barang gitu ya Cilacap. Mungkin ada acara gitu ya kan, biasa komunitas men. Oke, ini dia cuy keramaian Kota Banjar di malam hari ya. Oke, sekarang tanggal berapa sih? 10. Tanggal 10. Bulan? Bulan November. Bulan November. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya kalau kita berkendara kita harus menggunakan helm, men. Oke, ini enggak menggunakan helm ya. Jadi buat teman semuanya ya helm itu untuk keselamatan kawan ya. Oke, apalagi di bapak-bapak yang sebelah kanan gua enggak sanggup untuk menengok. Takutnya dia gua pas nengok dia nengok gua. Nanti gua ditonjok. Oke, jadi alangkah baiknya kalian menggunakan helm, men. No, ibu-ibu sama bapak-bapak terus bawa anak yang ya? Oh, enggak kayak gitu. Mau dekat atau jauh kita harus menggunakan helm, ya. Tuh kan parkir di sebelah kanan. Padahal di sebelah kanan itu enggak boleh parkir yang. Salah itu. Apa? Salah. Iya, bener banget. Ya bener banget salah banget. Oke, jadi ini itu harusnya udah yang pertama enggak pakai helm yang ya. Iya. Terus parkir sembarangan. Jadi buat teman-teman semuanya ya, gua harap ya tukang parkir dari Kota Banjar cerdas dia untuk menempatkan kendaraan ya. Jadi di sebelah kanan itu kan ada larangan parkir. Harusnya semuanya itu di sebelah kiri, enggak ada yang di sebelah kanan. Gitu ya. Dikarenakan ada larangan. Kalau enggak ada larangan atau warna ada teks parkir, rambu-rambu parkir ya. Itu enggak apa-apa di sebelah kanan juga ya, kawan ya. Oke. Oke. Bisanya sama men.
Kita ambil kiri nih. Oke. Ambil kiri. Kita berarti jajannya di mana, Yang? Di daerah Jelat ya? Jelat. Jelat, Jelat, siap. Oke. Sekarang jam berapa sih? Ada jam 7:30 atau lebih? Oh, jam 7 kali. Jam 7. Masih kurang. Masih bisa belum bisa. Itu ya. Apa? Bisa oke saat. Diajan Isa gitu? gua kira udah Isa gitu ya. Yang kalau gua ngebut nih, kamu bakalan takut enggak? Takut. Takut, takut kenapa? Ayang mah dicari trauma, trauma. Trauma. Trauma kenapa emang? Oke, ini lagi pengaman ya di gereja yang tepatnya sekarang tuh hari Minggu. Hari Minggu ya, mungkin lagi ada ibadah. Ibadah, ibadah. Bagi orang orang yang beragama Kristen gitu.